saat itu perkara pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUHP. Waktu kejadian yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat di Jalan Raya Bekasi kilometer 21. Adapun pelaku yang berhasil kita amankan ada 5 orang. Yang pertama yaitu inisial TP, usia 31 tahun. Kemudian TS, usia 24 tahun. Kemudian RA, usia 31 tahun. MR, usia 30 tahun. Dan MS, berusia 36 tahun. Korban sampai saat ini belum ada yang melaporkan ke kami. Kami menghimbau kepada para pengemudi truk yang merasa dirugikan atau yang pernah dirugikan, silakan melapor ke Polsek Cakung untuk kami tindak lanjuti. Kemudian barang bukti yang kami sita yaitu 4 potong besi kanal H berukuran 14 sekitar 70 cm, sama-sama bisa rekan-rekan lihat. Dan selanjutnya pakaian yang digunakan para pelaku pada saat melakukan aksinya. Modus operandinya yaitu para pelaku naik ke atas truk saat arus lalu lintas macet dan mengambil serta menurunkan besi. Kronologisnya yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Januari sekitar pukul 08 kami mendapatkan laporan dari rekan-rekan media bahwa telah viral suatu video yang memperlihatkan gajing loncat sedang mengambil besi di atas truk. Sehingga kami memerintahkan anggota di lapangan untuk melakukan upaya-upaya dan tidak sampai 12 jam. Sekitar pukul 15.00 para pelaku berhasil kami tangkap di sekitaran TKP yang berada di Jalan Raya Bekasi kilometer 21. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Silakan barangkali ada yang pertanyaan. Bang, ini mereka ini komplotan atau sendiri-sendiri atau yang sebenarnya? Mereka ini bekerja secara bersama-sama komplotan mereka berempat. Dan mereka sudah melakukan aksinya selama satu bulan terakhir ini sebanyak 3 kali. Di lokasi yang sama? Di lokasi yang sama. Ada pembagian tugas masing-masing? Ada, jadi yang satu mengambil di atas, kemudian yang dua menangkap barangnya di bawah, kemudian pengadah juga ada yang mengeksekusinya. Hasilnya digunakan untuk menangkap hasilnya. Keperluan sehari-hari untuk makan dan jajan. Pak, mereka ini bawa sajam nggak sih, Pak? Bawa sugeran itu? Enggak, tidak. Mereka tidak membawa sajam. Memang ini barang yang diambil ini besi atau ada yang lain dalam aksi mereka di sini, Pak? Sejauh ini masih besi yang diambil, seperti yang dilihat oleh kawan-kawan. Pak, mereka beraksinya di Jakarta Timur aja atau di wilayah lain juga? Untuk komplotan ini, mereka beraksi di Jakarta Timur saja. Mereka warga Cakung ya, Pak? Warga Cakung, ya. Betul. Ini barang sama mereka dijual berapa mengalirnya, Pak? Dijual 400 ribu keseluruhan ini ke adang pengadaannya. Antisipasi seperti apa, Pak? Pasal berapa, Pak, yang dijatuhin, Pak? Pasalnya 363 dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun. Adapun antisipasi kita, tentunya kita melakukan patroli di sekitar wilayah, jam-jam rawan, jam-jam macet, karena mereka melakukan aksinya pada saat lalu lintas dalam kondisi macet. Jadi nanti akan sampaikan kepada anggota untuk lebih mengintenskan personil yang melaksanakan patroli di sekitar. Sementara tidak ada, tapi mereka sudah melakukan aksinya beberapa kali, tapi baru sekarang viral. Mereka ini pekerjaannya di situ, Pak Oga, atau apa pekerjaan masyarakat ini? Pak Oga ya.
serabutan.